Ada berita apa ya mengenai dunia internasional yang anarki ini? Ayo kita cari tahu. Wah, Amerika menyetop aliran dana karena kita bersekongkol dengan Cina. Tidak. Oh. What? Oh yeah. Dumb hits don't make no sense. Oh damn. Ya, begini sobat perang duniaku. Jadi jika Anda ingin virus yang Anda sebut sebagai skin elite konspirasi global ini berakhir, ya salurkanlah dana itu kembali kepada kami. Dan jika Anda tidak ingin melihat kantong mayat bertambah dan memperburuk situasi, maka jangan mempolitisir virus ini lebih lanjut. Oke? Karena itu, salurkan dana, selamatkan dunia. Stop the pandemic, jelas kami ingin mengakhiri pandemi corona ini, tapi coba dipikir, menurut intel kami, informasi mengenai virus corona ini sudah ada bahkan sejak akhir tahun 2019. Namun, WHO tidak percayakan hal itu sehingga WHO telat memberikan tanggapan dan tindakan yang tepat bagi negara lain untuk melakukan penahanan terhadap penyebaran virus corona. Terlebih lagi akhir-akhir ini mereka terkesan sebagai boneka Cina, di mana mereka percaya begitu saja mengenai informasi yang diberikan Cina tentang penyebaran virus corona di negara Cina itu sendiri, sehingga alasan inilah yang membuat kami Amerika Serikat menghentikan funding kepada WHO hingga WHO menunjukkan transparansi dan sikap tegasnya mengenai penanganan virus corona ini. Bitch, I got it out the most. You wanna fight on toss. I'm talking about country or developing country or poor country, we should make a solution to make a vaccine through WHO and another element to produce a vaccine. Save our nation, facilitate international cooperation, distribute medical tools and help another country like the world state, active to participate in the multilateral forum, strengthening cooperation in the handle of COVID-19. We need partnership and synergy between countries. Collective effort in making and distribution of vaccine must accompany with collaboration and coordination. Thank you. Wanna live in, make a better place for you and for me. Share the world, make it a better place for you. Make a better place for you.